Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala wa rahmatullahi alamin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. al wa al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di salah satu rumah dari rumah-rumahnya untuk kita kembali fi din mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala seperti biasa kajian kita di hari Kamis mengkaji Fikul Asmail Husna pembahasan tentang mempelajari makna-makna dan kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji dari makna-makna nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Sekarang kita berpindah ke nama yang lain yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. digabung oleh penulis dua nama ini karena kandungannya atau asal pecahan katanya sama yaitu rahmat ya rahmah sifat rahmah ya bahkan kandungannya sama nama Allah Rahman di dalamnya terkandung sifat rahmah demikian pula nama Allah Ar-Rahim. Tetapi sebagaimana kaidah yang kita fahami. bahwa ikhtilaful mabani ya dulu ala ikhtilaf al-maani. Perbedaan huruf bangunan kata ya asalnya ada makna yang berbeda. Nanti akan kita sebutkan, saya akan sebutkan perbedaannya. Tapi pada asalnya kandungan Rahman, kandungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu secara umum sama. Yaitu di dalam kedua nama ini terkandung sifat rah, rahmat bagi Allah. Paham ya? Wahuma ismani jalilani. Dua nama ini adalah nama yang agung, Mulia dan sangat-sangat banyak wuruduhuma datangnya dua nama ini penyebutannya dua nama ini dalam Al-Qur'an banyak kalian digandengkan bersamaan ya Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Rahman saja, ini rahim. Kalau Ta'ala ar-Rahmanu alal istawa Penyebutan ar? ar Rahman, bukan Ar-Rahim ya. Allah yang maha merahmati itu beristiwa di atas arshnya. Makna istiwa kita sudah faham. Ya, bermakna irtafa'a tinggi di atas bermakna ulu di atas bermakna su'ud naik bermakna istakor menetap paham ya itu makna arti istiwa paham berarti makna ini jelas sebagaimana ucapan Imam Malik ditanya ketika beliau baca ayat ini Ar-Rahmanu ala -ar Ya Aba Abdillah, tawa Beliau baca di depan muridnya ya, pembahasan tentang asmaul husna asmaul sifat nah, Beliau baca Ar-Rahmanu -ar Ditanya oleh salah seorang muridnya tawa Bagaimana hakikat atau bentuk rincian ya istiwanya Allah Nah, jawaban Imam Malik al-istiwa'u al maklum. Itu ya jawaban Imam Malik rahimahullah. Datang juga persis ucapan Imam Malik dari istri Nabi Ummu Salamah. Abu Thman as sobuni dalam akhirat salaf menyebutkan dengan sanatnya. Walaupun pada sanatnya ada kelemahan. ya Dari Ummu Salamah. an Ummu Salamah marfu'an wa Datang dari jalur Ummu Salamah secara marfu disandarkan ke pertama Nabi dan ada juga dari dari beliau maukuf dua-duanya ada kelemahan dalam sanatnya intinya sama ucapan Imam Malik ditanya tentang istiwa beliau mengatakan istiwa maklum istiwa itu maknanya jelas paham ya itu tadi maknanya digandengkan dengan Allah bergandengan dengan huruf Allah maka istawa artinya atau maknanya di atas. Berita ini jelas ya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu al Al-Arshistawa. Ya dan itu tentunya ada hikmah di situ. Kenapa Allah sebutkan nama Ar-Rahman ketika Allah sebutkan sifat istiwa? Kenapa Allah mengatakan Allahu Al-Arshistawa? Ya atau Iya. Al alimu al Jelas maknanya. Zahir. Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsh. Dalam ayat-ayat yang lain setelah itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala. itu istawa alal arsh. Istiwa di atas ash allah subhanahu wa taala. Untuk apa? Dalam ayat yang lain yudabbiru al-amru minas sama. Ya kan? Allah mengatur urusan itu, urusan makhluk. Dari atas. Allah di atas mengatur makhluknya. Berarti di antara ya bentuk di antara bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur memberikan penjagaan dan seluruh makna rububiyahnya Subhanahu wa taala kepada makhluk. Pengaturannya ya. Makanya Allah Subhanahu wa sebutkan arshir rahmanu kata Allah subhanahu wa taala Tummastawa al arsy ar-Rahmanu. Kemudian setawa di atas arsnya siapa? Ar-Rahman. Allah yang maha merahmati. Ini dalam surah Al-Furqan. Tadi Toha. Ya. Wa qala inni akhafu minar Rahman. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ya, ketika mengingatkan bapaknya Azar dari menyembah berhala. Ya. Yeah. Wa fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la 'anka syai'an. Wahai ayahku kenapa kau beribadah menyembah kepada yang tidak mendengar? Menyembah yang tidak melihat dan tidak bisa mencukupkanmu sedikit pun. Ya. Yeah beberapa ayat setelahnya kata Ibrahim alaihissalam ya berarti ini ayah mas rahman wahai ayahku saya takut saya khawatir kamu disiksa oleh Allah kamu tersentuh dengan siksaan dari Allah yang maha merahmati dari Allah yang maha merahmati kenapa pakai nama rahman karena di sini dalam rangka untuk menasehati. dan tidak ada yang menghalangi taubat hambanya Allah selalu menerima taubat. Ya, makanya pakai nama Ar Rahman. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks mendakwahi. Mengajak untuk bertaubat. Meninggalkan kesyirikan. Dan mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim AS menghadirkan nama Ar-Rahman. Kenapa? Karena dari dari bentuk luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubat walaupun itu kesyirikan. Ya kan? Walaupun itu kesyirikan. Ya, selama bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man Setelah Allah sebutkan kesyirikan, perzinahan, membunuh. "Illa man wa amana wa amila amalan salihan." Fa'ulaika yubaddiullahu sayyiatim hasanat Wa kana kanallahu ghafuran rahimah Siapa yang melakukan dosa itu, membunuh ber membunuh dan berzina akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bergelimang dengan dosa, kecuali yang bertaubat kepada Allah dan jujur dalam taubatnya, membuktikan dengan amalan solehnya. Wa amila amalan Allah kata Allah Faula ika Allah ganti keburukannya Mereka menjadi orang-orang yang Allah ganti keburukannya, kejelekannya menjadi kebaikan wa kana Allahu ghafurur Karena Allah Maha mengampuni dan Allah Maha merahmati. Paham ya? Nah, makanya dihadirkan oleh Ibrahim. Dipilih dengan nama yang sesuai dan sudah kita lewat kaidahnya. Ya, bahwa tidak Syekh sempat singgung juga ya di mukadimah. Bahwa tidaklah Allah tutup satu ayat. Ya. Dengan satu namanya bahkan terkadang digandingkan dua namanya, maka pasti dan pasti makna nama itu memiliki kaitan hukum dengan makna keseluruhan ayat itu. Ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ada kaitannya dengan kandungan makna ayat tersebut. Itu kaidah di dalam memahami asmal husna. Wa qala rabbis samawati wal ardi wa ma Dalam surah An-Naba Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma rahman Allah Subhanahu wa taala pemilik penguasa langit-langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Ya. Siapa Rob tadi? Siapa penguasa itu? Ar-Rahman. Makanya Eropnya sama. Ar-Rahmani. Karena Robbi menjerur juga. Ya kan? Karena Ar-Rab adalah Allah, Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Ar Ar-Rab. Taib. Mengganti. Badal. Ar-Rahmanu. Wa qala Ar-Rahmanu. Allama al-Qur'ana. Ini di awal surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang Allah ulangi dalam surah ini. 31 kali firman Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikum atu kathiban. Maka, Rabb, uh, maka ni'mat Rab. Yang mana yang kalian mau dustakan nikmat Allah yang mana yang kalian mau dustakan, yang kalian mau ingkari. Kalian tidak bisa mengingkarinya. Hati kalian mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kesombongan. Iya. Untuk mengatakan itu milik saya, itu usaha saya padahal kalian mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ala'i rabbikum Hah? Di dalam surah itu Allah sebutkan sekian banyak nikmatnya. Ya, sekian banyak nikmatnya. Maka di awal surah Ar-Rahman al Allah sebutkan nikmat yang paling besar Ar-Rahman Allamal al Quran. Allah yang Maha Merahmati ketika Allah mengajarkan Al-Qur'an. Maka ulama menjelaskan bahwa ayat itu menunjukkan bahwa di antara sekian banyak rahmat Allah, sekian banyak kasih sayang Allah kepada hambanya dan yang paling besar dari itu semua adalah ketika Allah subhanahu mengajarkan ilmu agama paham ya, ya. disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kadar kasih sayang Allah kepada hamba tentunya itu berbeda-beda ya ya makanya Ibrahim alaihissalam paling tinggi al Khalil al Khalil ya dan Ibnu Qayyim menjelaskan cinta Allah itu adalah kadar tambahan dari rahmat. Qadrun zaidun anir rahmah. Ibnu Qayyim katakan. Al mahabbah qadrun zaidun anir rahmat. Cinta Allah itu kadar tambahan dari kasih sayangnya. Dan dimaklumi rahmat Allah yang luas mencakup orang, orang kafir. Ada rahmat Allah yang sifatnya umum, Cakupannya umum orang kafir juga dapat rahmat. Bahkan binatang pun dapat makanan, minuman. Yeah. Malaikat berdoa dalam Al-Quran. wa ilma. Dua malaikat ini. Ya Allah. Rahmatmu dari ilmu melingkup segala sesuatu dari makhlukmu semuanya. Dari yang lepas dari ilmu Allah. Walaupun orang kafir. Yang lepas dari rahmat Allah Diberi juga mereka Dicipta Tidak dibiarkan Diberikan pakaian, diberikan kehidupan Diberikan ya, Diturunkan untuk mereka air Agar mereka hidup dengannya Masuk hewannya, masuk kafirnya Tapi itu umum sifatnya nah, Ada rahmat yang sifatnya khusus Makanya hamba-hamba yang khusus ini Kadang Allah gandeng dengan rahmatnya. Wa <tik> ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Coba. Hamba-hamba Allah yang maha merahmati. Saya tanya hamba di situ umum atau khusus? Masuk orang kafir atau tidak? Hah? Masuk orang kafir atau tidak? Di Aksur Al-Furqan. Wa <tik> ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapa mereka itu? Orang-orang beri? beriman. Dan hamba-hamba yang khusus. Hambanya siapa? Hamba yang maha merahmati. Ar-Rahman. Sifatnya bagaimana? <mumfira> yang berjalan di muka bumi. Tawadu. Merendah. Tidak sombong. Wa <mumfira> jahiluna. Kalau mereka dikhitab. Ya, dengan kalimat-kalimat yang Menyinggung mereka dari orang-orang jahil, dicela, diganggu, disakiti, Kalu salama, mereka mengucapkan ucapan yang selamat, tidak membalas. Masya Allah, hamba khusus ini paham ya? Baik, jadi kasih sayang Allah ada dua: ada umum, ada khusus. Nah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah, isinya khusus. Itulah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Sebelumnya Nabi dan Rasul. Orang-orang yang beriman, yang mengikuti jalannya. Nah Allah tambah, Allah tambah kasih sayang itu dengan cinta dari Allah. Kadar tambahan. Innaaladzina amanu wa amilussolihati Orang yang beriman, berilmu, beramal saleh, Allah jadikan untuk mereka al Cinta dari Allah. Dari nama Allah al-maudud. Al yang dicintai dan mencintai. Jelas ya? Taib. Itu kalian tambahan dari rahmat Allah. Ditambah. Saking, rah saking sayangnya Allah sama hamba tersebut. Allah berikan cintanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga ya diberikan pertolongan diberikan kemudahan ya ditunjukkan jalan-jalan hidayah dan seterusnya dari ya, bagian dari cinta Allah Subhanahu Wa Taala taib ini dalilnya bahwa ini rahmat Allah yang sifatnya khusus. Ar-Rahman allamal Al-Quran. Allah yang maha merahmati. Mana bentuk kasih sayang Allah? allamal Al-Quran ketika Allah ajarkan Al-Quran. Dan tidak semua. Tidak semua orang Allah ajarkan Al-Quran. Tidak semua orang Allah fahamkan Al-Quran. Nah di sini Ibn Qayyim katakan. Kalau mau lihat kadar kasih sayang Allah kepada hamba sesuai dengan kadar bagaimana besarnya kadarnya ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba tersebut. Paham? Maka kata Nabi, "Faman akhwadah bihadzin wafir." Siapa yang mendapatkan berusaha mendapatkan ilmu itu sebanyak-banyaknya, mengambilnya, kata Nabi, "akhadha bihadzin wafir." Dia akan mendapatkan bagian yang banyak pula. Ya, semakin Allah pahamkan, semakin Allah sayang dia. Dibukakan baginya pintu-pintu ilmu. Didekatkan dengan orang-orang yang berilmu. Didekatkan dengan tempat markas ilmu. Yang padanya diajarkan ilmu agama. Selalu terkait hatinya dengan tempat ilmu. Markas ilmu. Ya kan? Sebab dimaklumi jamaah sekalian. Banyak orang yang Allah haramkan nikmat ini. Allah tidak berikan kepada mereka. Itu bentuk rahmat juga kata Allah, kata Nabi. Siapa yang Allah inginkan untuk kebaikan, Allah fakihkan di dalam agama Baik. Kemudian kata beliau lebih luas lagi tentang Ar-Rahman. Ghalibu ismihi kebanyakan datangnya nama ini Ar-Rahim, nama Allah Ar rahim ya. Tadi sudah ya Rahman tadi ya, sudah ya? Baik. Nah, Gholibu maji ismihir rahim. Adapun rahim banyak-banyaknya datang dalam Al-Qur'an itu muqayyadan. Imma dan Muqayyad itu eh ada ikatannya terkait dengan sesuatu. Beda tadi, tadi Rahman mutlak. Tidak muqayyad. Ya umum ya. Allah maha merahmati tapi ar rahim coba lihat ayatnya bandingkan dengan yang rahman tadi ya fokus pada ya, ayat ar rahman dan yang Allah uh, Syekh sebutkan di sini apa kata Allah wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman berarti ada almarhum ya ada almarhum kan iya ada yang dirahmati tidak ada Tadi ada penyebutan nama ar Rahman. Ada yang dirahmati? Coba lihat melihat. Rahman. Ar-Rahman ar istawa. Ada yang dirahmati? Tidak ada. Penyebutan Ar-Rahim muqayyad. Disebutkan dengan almarhumnya. Yang dirahmati itu. maka nabil ar Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada orang-orang beriman merahmati, rahiman. Allah tidak katakan, wa kana bil mu'minina rahmanan. Bisa dipahami? Ini muqayyad namanya. Terikat dengan sesuatu. Terikat di sini dengan muqayyad bil mu'minin. Paham? <tuh>. Muqayyad bil mu'minin. Dikaitkan dengan orang-orang beriman. Nah, itulah titik poin dari ulama seperti Ibnu Qayyim membedakan ya antara rahma dan ar rahim Ini diantara titik perbedaannya. Paham ya? Nah makanya di sini Syekh Abdul Razak sudah mensyaratkan itu. Perbedaan rahman dan rahim. Tapi sekali lagi bahwa asal maknanya sah. Sama. Dari kata rahmat. Merahmati. Taib. Ini surah Al-Azab ayat. 43 ya au makrunan bismillahirrahman ciri ciri lain dari ar-rahim tadi datang dalam muqayyad yang kedua atau terkadang digandengkan dengan ar-rahman nah maksudnya ada rahman bersama, nama ar-rahman bersamanya atau kalau tidak ada rahman digandengkan dengan Koitnya, tapi Ar-Rahman, kalian sendiri tidak ada Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman disebutkan tanpa koid. Paham ya? Contoh. Kama fi suratil fatiha wal basmalah. dalam surah al fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Ah, Ar-Rahmani. Ada rahmannya digandengkan. Tapi Ar-Rahman kadang bersendirian. Penyebutan tadi ayat. Makanya fikihnya Syekh sebutkan ayat-ayat tentang Ar Rahman bersendiriannya Rahman di Ar-Rahman al-Arsistawa. semesta ta'ala syir Ya kan? Enggak ada yang dirahmatinya. Umum penyebutannya Allah merahmati. Taib. Au bismi akhur atau ciri ketiga rahim Ar-Rahim disebutkan digandengkan dengan nama yang lain. Tadi ayat, ayat tentang Ar-Rahman, ada ayat, nama yang lain? Ada? Tidak ada kan? Ar-Rahman Ar-Asistawa. Tawa. Semas Tawa Rahman. Tidak ada nama lain? Ar-Rahim ada. Kata Allah, contoh firman Allah, Al-Azizir Rahim. Al-Ghafurur Rahim. Makanya ulama masya Allah ya, ulama itu yang betul ilmunya dalam, peka sekali. Nah ini perbedaan ini. Langsung bisa baca, ini perbedaan dengan Ar-Rahman ini. Kalau kita paling tahu baca saja. Iya, tidak pernah perhatian dengan itu. Padahal mungkin digandengkannya nama Ar-Rahim di sini, berapa kali mungkin kita lewati kalau baca Al-Quran. Tapi mereka subhanallah, peka sekali. Itulah ar-rosih fil -il ilm, ikhwan. Ya itu dia. Orang yang dalam ilmunya. Coba dengarkan ayat baca ayat. Itu eh, ada yang lain ini. Kenapa rahmat tidak pernah dikoit? Kenapa rahmat tidak pernah digandengkan? Kenapa rahmat tidak pernah dikatakan yang dirahmati di siapa? kan? Ar-Rahim disebutkan. Nanti kita balik. Oh iya, di. Gitu kita. Oh iya, tahu. Eh, memang Nah, nanti belajar, oh iya, itulah ilmu. Kan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, setiap saya dengarkan hadis baru dari guru saya, maka saya bertambah, saya merasa bertambah jahil. Tambah bodoh saya. Imam Syafi'i. Karena ada hadis yang beliau baru dengarkan, Wih, berarti saya merasa selama ini belum tahu. Tambah lagi ilmu, Ih, belum tahu lagi. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin merasa Baik, sudah? al Rohim Rahim Dikandek, digandengkan dengan nama Al-Barru. Maha baik artinya ya, Al-Barru. Hah? At-Tawwabur Rahim, apa arti Tawwab? Maha menerima taubat. Jangan tanya makan Allah Maha bertaubat. Bertobat dari mana? Dari apa? Bertaubat kepada siapa? Bukan itu maknanya. Tawab artinya menerima taubat. Maha menerima taubat. Saya tanya, Asyakur, nama Allah? Asyakur. Asyakur, nama Allah? Nama tidak? Asmal Husna, apa artinya? Maha bersyukur, bersyukur sama siapa? Nah, bukan itu maknanya. Asyakur, maha menerima kesyukuran hambanya. Paham? Iya. Maha menerima kesyukuran hambanya. Ketika hamba itu bersyukur, Allah terima kesyukurannya. Beda manusia. Iya. orang yang sudah bantu, sudah terima kasih, jasa lahir belum. Belum. Ah, sudah kita bantu. jasa ah, Kan begitu kan? Ya kalau tidak mampu, kasihan. Iya. cuma itu yang dia mampu. Kata Nabi, Mana sona ilaikum ma'rufan uhu." Siapa yang tak berbuat baik kepada kalian, balas dengan yang sama. Kalau kalian tidak mampu mendapatkan atau tidak memiliki apa yang kamu bisa bantu yang sama dengan itu, fadu kata Nabi doakan paling. Kalau begitu minimal doakan. Jelas ya? Baik. Sudah, wali hada ini sudah ya itu apa tadi ulangi coba, tiga. Kadang muqayyad. Mukoi, mukoi yang kedua, dengan nama Ar-Rahman. Atau dengan nama yang lain. Itu Ar-Rahim. Walihadaini al-ismaini sya'nun kabirun. Wa makanatun azimatun. Oleh karena itu. Dua nama yang agung ini. Memiliki sya'nun kabir. Perkara yang besar. Perkara yang besar. Makna yang dalam. Ha? Nama yang butuh didalami betul karena luar biasa keagungannya. Kedudukannya agung, makanah kedudukan. Makanya di antara fikihnya Syekh menempatkan nama ini di awal-awal. Allah, Rabbu, ya, Ar rahman dan Ar-Rahim. Jelas ya? Baik. Fahuma lihat ini bentuk uh, di antara kedudukan Makanah. Huh? syaknun perkara dua nama ini. Fahumal ismanil ladanif tatahallahu bihi ma ummal Quran satu di antara kedudukan di antara keagungan dua nama ini kata beliau Rabbil Allah dengan dua nama inilah Allah buka Al-Quran itu. Ya, Allah buka Ummul Quran Al-Fatihah. Jelas? Sebelum Al-Fatihah apa? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Tata Allah bihima Ummul Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah menyebutkan Alhamdulillahi Alamin. Allah Rabb. Nah, itu, itu subhanallah. Itulah fikirnya syekh. Kenapa Rahman ketiga? Surah Al-Fatihah coba lihat. Alhamdulillah. Baru Rabb. Rabbil Alamin. Baru Ar. Makanya di awal nama apa? Allah dan I, Ilah. Satu. Yang kedua. Hah? Rabb. Ketiga. Ini. Sesuai urutan Al-Fatihah. Paham ya? Taib. Dan pendapat yang kuat bahwa basmalah adalah bukan bagian dari surah Al-Quran kecuali surah an naml Karena memang dia di dalamnya. Adapun basmalah yang di awal-awal surah itu adalah ayat mustakillah. Ayat tersendiri yang didatangkan oleh Allah untuk memisahkan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Pendapat jumhur pendapat aksar muhakkikin kebanyakan ulama muhakkik syekhul islam ibn taimiyah murid ibn qayyim dan selain mereka berdua walaupun kita katakan ada pendapat yang mengatakan bahwa wasmalah bagian surah al fatihah bagian surah al baqarah dan bagian dari surah ya surah yang lain kecuali surah at taubah memang tidak ada paham ya tapi pendapat yang lebih dekat bahwa dia ayat mustaqillah tapi ijma ulama sepakat bahwa basmalah bagian dari Al-Qur'an oleh karena itu An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab hamatil Qur'an menyebutkan ijma bahwa kalau ada orang yang bernazar misalnya dia bernazar kalau saya sembuh dari penyakit saya saya akan baca Al-Qur'an sampai khatam tapi ketika dia baca Al-Qur'an setiap selesai surah yang satu masuk surah setelahnya dia tidak baca basmalah langsung surah yang lain setelahnya maka Nawawi mengatakan maka dia belum dianggap menunaikan nazar kenapa belum khotam walaupun semua surah dia baca tapi basmalah tidak baca paham maka dia dianggap belum menunaikan nazar nadar. nazarnya khotam khotam itu semua ayat dia baca Kecuali Allahummarhamna bil Qur'an. Bukan. Waja'al hulana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Itu tidak ada. Tambahan-tambahan itu. Bukan bagian dari Al-Quran. Al-Quran sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah. Ini An-Nas. Baik. Jadi harus dibaca basmalahnya. Ya. Itu diantaranya. Yang kedua wajahalahu ma'unwa nama anzalahu minal bayan. Allah jadikan keduanya nama ini tanda atau alamat pada apa apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan penjelasan itu Al Quran. Maksudnya Allah jadikan basmalah di ya, awal surah Al Quran. Taib wadom la Dan kandungan dua nama ini memiliki kandungan satu kalimat yaitu rahmah yang syaitan tidak menetapkan untuk Allah. Hah? Bahkan orang-orang musyrikin menetapkan sifat Allah kecuali ar-Rahman. Kata Allah, wahum yakfuruna bir-Rahman. Wahum yakfuru Nabi Kata Allah, mereka orang-orang musyrikin ingkar terhadap Ar-Rahman. Di antara maknanya ahli tafsir menyebutkan yaitu mereka ingkar dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang lainnya mereka tetapkan. Maka di situ ulama mengatakan, ya, orang musyrikin lebih baik masih lebih baik daripada orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kenapa? Orang Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak ada pengecualian, semua dinafikan dari Allah masih mending iblis masih mending iblis masih menetapkan sifat izzah ya tidak dia bersumpah di depan Allah fabi izzatika lauguyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin demi izzahmu ya Allah demi keperkasaanmu ya Allah demi kemuliaanmu ya Allah siapa ini iblis ya jahmiyah Enak Jahmiyah. Iblis masih menetapkan izzah. Jahmir mutas tidak ada yang ditetapkan. Untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iblis masih lebih bagus. he? Hmm. Kemudian, wafta tahabiha. Makanya jam bin Sofwan. Ya. Dan pengikutnya dari Jahmiyah menetap menafikan sifat al -ulu. Ya kan? Menolak sifat ulu. Semua sifat dia tolak, termasuk ulu. Tetapi ketika mereka sujud, ternyata doanya subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Aduh. Gimana ini? Ah, ganti. Apa mereka baca? Subhana rabbiyal asfal. Maha suci Allah yang dibawa. Subhanallah. Padahal disebutkan dari ciri Lihat ya, ini Nabi belum ada. Belum muncul. Belum muncul Nabi. Ibnu Qudamah dalam lemah tulitikot menyebutkan asar ini. Walaupun ada kelemahan dalam sanatnya. Tapi disebutkan bahwa disebutkan dari kitab-kitab sebelum Islam. Hah? Mungkin Taurat atau selain itu dari suhuf, -suhuf atau kitab-kitab orang dulu. Tentang ciri umat Nabi bukan cirinya nabinya tapi cirinya sahabatnya disebutkan yasjuduna fil ard wa hum ya'lamun ya anna ilahahum fis ciri nanti nabi yang muncul ciri umatnya adalah mereka sujud di atas tanah dalam keadaan mereka yakin yang mereka sembah itu di atas itu disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya makanya wajar ketika nabi ingin menetapkan keimanan untuk seorang budak perempuan, pertanyaan yang Nabi pilih adalah tentang ululullah, ketinggian Allah. Aina Allah. Di mana Allah? Dikatakan di langit. Siapa saya? Antara Rasulullah. Kata Nabi kepada tuannya, sahabat, ya, mulai bin As-Sulami, Lepaskan dia, merdekakan dia sebab dia wanita yang beriman. Itu diantara sifat yang mulia bagi Allah. Sifat ulu. Taib, sudah ya? waftataha biha kitabahu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dari kedudukan dua nama ini Nabiullah Sulaiman. Sulaiman membuka suratnya, surat yang dikirim kepada siapa? Ah. ya. Iya. Dikirim kitabnya, risalahnya Nabi Sulaiman membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Siapa yang bawa itu surat? Nabi Sulaiman sendiri atau siapa? Hah? Burung hut-hut. Tapi ketika sahabat ini mengatakan ini aslam tuma Sulaimana lillahi rabbil alamin burung hudhud tidak disebut. Padahal sebab dia masuk Islam disebabkan karena hudhud. Bahkan Sulaiman tidak tahu di sana ada kaum yang menyembah matahari. Hudhud yang mengabarkan kepada Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman mendakwai melalui surat. Itu pun hudhud yang bawa. Subhanallah, hudhud tidak memberikan kepada anak buahnya sahabat kemudian dikasih kasih sahabat. Tapi Tapi hudhud melemparkan tepat di depannya. Sabak mengatakan atau mengatakan ini ulkiya ilaiya kitabun karim. Dilemparkan tepat. Itu menunjukkan kata ulama. Amanahnya ini hut-hut Kita kalau disuruh. Kasih dulu. Eh, kasih orang. Eh, kasih ini. Itu. Dia tidak. Ini ulkiya ilaiya kitabun karim. Dilemparkan kepada saya surat yang agung. Tapi ketika dia Islam. Isinya kan diajak Islam. Ketika Ratu Saba ini Bilqis berislam kenapa Nabi ini disebut Hud tidak disebut ulama mengatakan hut hud mengajarkan kita sifat keikhlasan di belakang layar tidak disebut itu orang ikhlas kamu dikenal atau tidak kamu disebut atau tidak terserah kamu sudah antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas iya kan tidak nah disebut. Nabi tegaskan itu di dalam hadis yang mulia. Nabi mengatakan, Rahimallahum ra Aku tabi inani farasihi. Ash'as. agbar. Allah merahmati seorang hamba. Berdebu pakaiannya. Rambutnya acak-acakan. Diambil tali kekang kudanya. Berjihad di jalan Allah SWT. Kata Nabi SAW. In kana fisaqo, kana fisaqo. Wa in kana fil hirasa, kana fil kalau ditunjuk di depan dia mau. Dia ditunjuk oleh pimpinan pasukannya di belakang dia di belakang. Tidak pernah mengeluh. Allah merahmati dia. Padahal jihad dimaklumi semua orang mau di depan. Tapi ternyata tidak mungkin ada yang dijaga di perbatasan, ada yang di belakang, ada yang ditugaskan masing-masing. Tapi kata Nabi karena dia ikhlas, Allah rahmati dia. Inka nafisako, kan nafisako. Sako itu di barisan paling belakang dia siap. Kalau kita selalu menjadi di atas. Ya kan? Selalu mau sebagai, oh ini, itu. Tapi kalau bekerja dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas, seperti hut, -hut. Dia yang kerja, dia yang kirim, dia yang tepat dengan tugasnya. Ketika berislam, dia katakan, ini aslam tu asulaiman. Sulaiman ini sebut. Lillahi rabbil alamin. Tidak dijelaskan ini gara-gara hut, hut ini ini tidak ada. Jelas ya? Taib. Wakan Jibril yanzil biha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah kulli suratin min al Quran. Di antara kedudukan dua nama ini, Jibril alaihissalam turun dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka setiap surah dari Al-Qur'an setiap surah dari Al-Qur'an maksudnya ketika Jibril datang mengajarkan Nabi Al-Qur'an disebutkan juga bas, disebutkan juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jelas ya? Maksudnya tidak ditinggalkan penyebutannya. Taim Wa qad warada hadzanil ismani sedikit lagi kita ambil sedikit muqtarinain fi iddati mawadhi' min al-Qur'an wa kullun min huma dalun ala thubuti rahmah sifatan lillahi azza wa jalla illa anna qiran hadainil ismaini fihi dilalatun ala thubuti hadzal wasfi wa حصول اثره تعلقه وتعلقه بمعلقاته فالرحمن اي الذي الرحمة وصفه والرحيم اي الراحم لعباده ولهذا يقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما انه بهم رؤوف رحيم ولم يجيء ولم يجيء طيب Rahmanun bi wala rahman bil mukminin. Masya Allah. Ini sedikit perbedaan. Boleh jelaskan di sini. Baik. Tunggu telah datang penyebutan nama ini bergandengan. Muqtarina Fi iddati Di beberapa tempat dalam Al-Quran. Maka semuanya. Maksudnya semua ayat yang disebutkan penggandengan dua nama ini. Ya. Menunjukkan akan tetapnya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah ini lazimah. Ya? Terus menerus Allah bersifat dengan rahmat, tidak bermula. Walaupun belum ada makhluk yang dirahmati. Walaupun belum tercipta makhluk satupun. Yang mereka itu Allah rahmati. Sudah dikatakan Allah merahmati. Paham? tidak bermula sifat rahmat Allah. Jadi paham ya? Taib, sifat datia. Rahmat Allah itu. Taib. <tip> <tip> Tapi ada sedikit makna di situ. Digandengkannya, bergandeng, bergandengannya nama ini. Di dalamnya terdapat ilmu. Ya. Yeah. <tip> Dilalatun penunjukan atas tetapnya sifat ini. Ya. Yeah, bagi Allah. Dan terdapat adanya kaitan dengan mu'allakotnya. Adanya kaitan dengan almarhum. Antum kalau dikatakan almarhum langsung ingat orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal ingat almarhum. Ya, kalau yang diinginkan pasti dapat rahmat tidak boleh ya. Makanya afdolnya dikatakan rahimahullah, Allah yarhamuhu. Jangan almarhum. Tinggalkan kebiasaan itu. Tidak bagus. Karena almarhum artinya pasti dirahmati. Itu artinya. Beda kalau doa. Doa ya kita harapkan. Rahimahullah. Allah yarhamuhu, yarhamuhullah. Paham ya? Beda kalau almarhum. Sudah meninggal almarhum. Dirahmati. Tidak ada dalil kita untuk dia dirahmati di dalam kuburnya. Dapat rahmat. Paham ya? ya. Itu kalau yang diinginkan dari kata almarhum itu kepastian. Tapi ya dari sisi makna memang baiknya mungkin ditinggalkan. Doa saja. Rahimahullah. Jadi, ya Jadi kalau digandengkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim berarti ada sifat rahmat bagi Allah yang dimana sifat itu tidak berawal, tidak bermula, dan tidak berakhir bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sifat yang sampai kepada makhluk. Kaitannya dengan yang dirahmati, almarhum. paham maksudnya? Bisa membedakan? Bisa ya? Allah merahmati. Ya kan? Dan Allah kasih sayang Allah itu ada yang sampai kepada makhluk. Sekarang saya tanya, ketika Allah murkai Firaun, ketika Allah murkai iblis, apakah hilang rahmat itu bagi Allah? Jawab. Hah? Jawab. Tidak. Karena sifat rahmat itu senantiasa ada pada Allah. Walaupun Allah mengurkai sebagian makhluknya. Allah marah kepada mereka. Godok. Benci mereka. Kari. Tetap rahmat itu ada baik bagi Allah. Kenapa? Sifat ya Tapi ingat. Ada rahmat Allah yang sampai kepada makhluk. Itu ketika Allah merahmati almarhum. Seperti orang beriman tadi. Dirahma. Dirahmati. Beda ya. Kaitannya dengan Allah dan kaitan dengan almarhum. Nah itulah makna kenapa digandengkan dua nama ini. Ar-Rahman. Sifat bagi Allah. Ar-Rahim. Terkaitannya dengan makhluk. Makanya, makanya ketika Allah sifat. Allah sebutkan dengan koit yang dirahmati. Pakai nama roh. Roh. Rahim. Itu tadi. Rahim. Wa bil mu'minina. Rahima. Bukan Rahman. Itu titik perbedaan. Makanya saya jelaskan di sini. Taib. Far rahman ay aladhi wasfuhu. Maka nama Ar-Rahman menunjukkan akan rahmat untuk Allah sifat. War-Rahim. adapun nama Allah ar Rahim. itu Ar-Rahimu yang merahmati hamba-hambanya li ibadihi. Oleh karena itu kata beliau Allah berfirman ketika Allah mau menyebutkan almarhum mau menyebutkan ini rahmati Allah pakai nama ar rahim wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah bagi orang-orang beriman itu merahmati Innahu bihim ra'ufur rahim. Lihat, Allah untuk mereka orang beriman ra'ufun rahimun, lembut dan merahmati. Ada almarhum? Ah, A ada almarhum di situ? Atau ba ayat 117 ini nih. Ini. Ada almarhum di sini? Mana almarhum? Mana yang dirahmati? Ini nihim. Ini mereka. Sungguh mereka orang beriman. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu raufun untuk mereka, rahimun untuk mereka. Lembut ya dan menyayangi mereka. Bukan Rahman dipakai. Kenapa? Karena ada almarhum penyebutannya. Paham? Makanya saya katakan tidak pernah datang Rahman bi ibadihi, Allah merahmati hambanya dan Rahman bil mukminin tidak pernah datang seperti itu dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Berarti itu perbedaan yang disebutkan oleh kebanyakan ulama. Di antaranya Ibnu Qayyim bahkan ulama mengatakan ini di antara perbedaan yang paling signifikan atau yang paling nampak. Paham ya? Wallahu Alamin Kita ya cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah termasuk istihza seseorang azan, azan atau iqamah di tempat wudu depan WC untuk mengingatkan teman yang berada di wc agar cepat keluar apa ini antum prank? nggak bisa ya adan itu panggilan sholat makanya ketika para ulama membahas tentang adannya adan untuk mayit di dalam kubur adan bayi yang baru lahir itu kata para ulama e, pembahasannya ganjil dari sisi sanat dan ganjil dari sisi matan. Kenapa? Hayya ala sholah. Ya kan? Ini mayit. Hayya ala sholah. Weh, mati mi orang itu. Hayya ala sholah. Ya kan? Ada peruntukannya masing-masing. Ya bayi. Hayya ala sholah. ada tuntunan juga dari Nabi. Karena memang dimaklumi. Ada panggilan sholat. Ada panggilan sholat. Hayya sholat. Jelas ya? Jadi jangan. Ada depan WC, bukan tempatnya. Kalau mau cepat-cepat keluar, ketok-ketok. Boleh keluar. Dari mana asal doa khatam Al-Quran? Walau -wala, bukan saya yang bikin. Saya Allah alam. Yang jelas, waktu kecil saya sudah hafal itu. Nah, belajar mengaji masih SD pas tamat disuruh baca. Ya. Kalau maknanya ya bagus. Maknanya bagus. Datang dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Iya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabihi. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Pemberi mem pertolongan dan syafaat bagi pembacanya. Cukup dari itu keutamaan orang yang baca Al-Quran. Bagaimana dengan tahiyat awal yang di dalamnya terkandung seruan kepada Nabi Ayuhan Nabi. Sedangkan Nabi telah meninggal. Masya Allah. Ini pembahasan ada silang pendapat tentang assalamu alaika ayuhan nabi ya sebagian ulama dan saya sendiri condong kepada pendapat ini ya mengatakan sama saja nabi wafat nabi masih hidup tetap assalamu alaika dengan dalil ucapan Abdul bin Mas'ud beliau rawi hadis tentang tasyahud dan beliau mengatakan Alamani al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kama al quran Surat Al-Quran Kata Ibn Mas'ud Nabi mengajarkan kami Tasyahud Dalam salat Sebagaimana Nabi ajarkan kami Surah Dalam Al-Quran Kemudian Ibn Mas'ud membaca Ternyata di dalamnya Assalamu Ayuhan Nabi Kata sebagian ulama Tidak ada penjelasan Ibn Mas'ud Ini dibaca Nabi sudah meninggal eh, Masih hidup Kalau di kalau meninggal Ganti Assalamu Alaikum ala Nabi Tidak ada Paham? al ini ada khilaf, kesimpulannya ada yang mengatakan diganti. Itu karena Nabi masih hidup. Sudah meninggal, hilang kafnya. Maka, assalamu ala nabi wa ala ibadillahi salihin. Paham? Ya, itu ya ada khilaf, terserah yang mana mau dikuatkan. Saya sendiri condong pada pendapat, tetap. Ya, itu pendapat guru kami juga di Yaman, Syekhun Abdul Rahman ta'ala. Wallahu alam. Jadi nabi Nabi sudah meninggal assalamu ala nabi itu doa untuk nabi. Selawat. Di luar salat saja kita disyariatkan. Kata Nabi sallu alayya fa inna salatakum tabluku itu kuntum. kepadaku karena dimanapun kalian berselawat kepadaku akan sampai kepadaku apalagi di dalam salat. Bahkan pendapat ulama selawat itu wajib. Ada orang dia tidak selawat ketika bertasyahud, ditegur oleh Nabi. Kalau kamu salat berselawatlah atasku. Kemudian setelah itu kamu doa, silahkan kamu minta apa yang kamu minta. Makanya dalam hadis di antara sebab terkabulkannya doa, di dalam atar adhan dan iqamat, doa apa saja, dahulukan selawat atas Nabi. Jelas ya? Makanya sangat munasib, sangat cocok dan sesuai ketika dalam tasyahud yang ada doa. Makanya pendapat yang kuat, nah karena tuntanya saya jelaskan. Pendapat yang kuat, setelah tempatnya di mana? apakah tasyahud pertama atau tasyahud kedua, pendapat yang kuat salawat itu dibaca di tasyahud kedua. Paham? Walaupun pendapat Syekh al dalam sebuah salat Nabi menganggap bacaan tasyahud pertama dan tasyahud kedua sama. Salawat juga di situ. Tapi pendapat yang lebih dekat, Wallahu'alam, Alam, salawat hanya dibaca di tasyahud ke dua. Paham ya? Di kedua. kedua. Karena itu dengan, dengan doa. Kata Nabi, setelah kamu bersalawat sama saya, setelah kamu bersalawat kepadaku, kemudian setelah itu kata Nabi, Pilihlah doa yang kamu mau. Paham? Berarti di mana itu salawat? Sekarang saya tanya, di mana doa berlindung dari dajjal, kubur, di mana itu? Pertama atau terakhir? Nah, terakhir. Dan Nabi katakan, setelah kamu tasyahud, baca salawat atas untukku, kemudian berdoalah. Berarti di mana salawat? Tasyahud kedua. Karena dia bergandengan dengan doa. doa. Walaupun kalau Syekh Al-Bani awal dan akhir dibaca dua-duanya. Di tasyahud pertama dan tasyahud akhir. Apa aku mendengarkan nasyid yang bermakna kesyirikan tapi bukan karena ridho akan maknanya tapi karena bercanda atau cuma membaca ayat. Tidak boleh ya. Ada hukum, ada fatwa-fatwa ulama tentang nasyid. Mau yang pakai musik, yang tidak pakai musik anasyid. Hukum anasyid banyak jelas, Dia tidak diperbolehkan. Apalagi kalau ada kesyirikannya, maka lebih tidak diperbolehkan. Allahu alam. Bawanya bagaimana membatalkan coba syubat al -bida? bahwasanya Khalid bin Walid bertawassul dengan rambut Nabi membawanya ke setiap perang. Ya kalau memang ini benar, Karena dalam hadis dijelaskan, jangankan rambut Nabi ya. Ada hadis dalam Bukhari Muslim. Fi kitabil adhan. Ya. Dari sahabat Abu Juhaifah. Ya. Ketika safar diperintahkan Bilal untuk adhan. Nah setelah itu Nabi keluar dari kemahnya. Nabi berwudu. Maka Famina ihin di situ dijelaskan ada yang mengambil percik-percikannya wuduknya Nabi dan ada yang mengambil sisa wuduknya Nabi. Paham maksudnya? Jangankan rambut yang bagian tubuhnya, yang tepi sedari tubuhnya Nabi, sisa wuduknya itu berberkah. Makanya di situ dijelaskan oleh sahabat ada yang mengambil percik-percikannya. Diusap. Itu khusus untuk Nabi, Ya, makanya mungkin Allah wala muajar Khalid bin mengambil rambutnya Nabi. Ya kan? Dengan mengharapkan keberkahan dari bagian tubuhnya Nabi. Kalau memang ini benar. Tapi saya baru dengarkan ini bilang Khalid membawa rambutnya Nabi di peperangan. Tapi kan terbatas pada Nabi saja keberkahan itu. Jelas ya? Adapun yang lain tidak ada keberkahan. Hanya tidak ada bertawassul. Tidak ada tawassul. Kepada orang-orang yang sudah meninggal ya dan mengambil keberkahan-keberkahan dari hal-hal yang ya tidak disarai dengan dalil dan itu termasuk dari jenis kesyirikan ya bertawasul kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala alam kita cuman dulu Tuhan misalnya ada apa ini Apakah Allah ketika turun ke langit dunia arsnya kosong? Nah, Sebagian ulama mengatakan ini pertanyaan keifian. Walaupun ada pembahasannya, tapi sebagian yang mengatakan ini sudah termasuk pembahasan takif bertanya tentang keifiatnya. Intinya, yakinkan diri kita, hadirkan keyakinan bahwa Allah SWT ala kulis yang Selesai. Dan tur, kata Syekhul Islam, turunnya Allah di langit dunia tidak sama turunnya makhluk. Paham? Yang makhluk ketika turun di tempat, sesuatu tempat, ya menyibukkan dirinya dari tempat yang lain. Paham? Itu makhluk. Kalau turun dari satu tempat ke tempat yang lain, itu yang kosong. Sementara Allah memang laisa kami selihi. Allah alam Subhanahu wa ta'ala.